baik, yang mana tentu saja menjadi hiburan para mata kita sekalian. Biasalah. Sekali lagi perlu saya sampaikan, dua tim yang tampil pada partai kedua malam hari ini menampilkan dua tim tangguh dengan sangat pengalaman dan sangat prestasi juga. Di sebelah selatan sana dengan kostum hijau lumut, tim bola voli dari Kilofan, Condong Catur, Yogyakarta. Sementara silakan sekali lagi bantuan dari teman-teman untuk linesman dan juga palguay untuk segera menempatkan di posisi Anda masing-masing, karena waktu yang sudah malam, pertandingan akan segera kita mulai bersama. Ya, sekali lagi untuk linesman, teman-teman dari linesman, mohon bantuan. Luar biasa, tidak kurang dari 5.000 pasang mata kali ini memadati gelanggang olahraga Tumenggung Singurjo Semawung Kadiruh Margo Tetembel Sleman Yogyakarta pada malam hari ini. Ya, kita lihat bola pertama untuk tim dari Kilofan. Untuk linesman mohon bantunya sebelah utara, Mas Reto. Oke, siap. Oke, bola pertama untuk Dahulu nomor 6 di sana. Iya, bola pertama ada tuh ke sana. Kali ini pressing saja. Tipoda masih terselamatkan. Masa gagal dikembalikan dengan sum. Poin pertama. Kita lihat dan Dahulu. Kita lihat lawan servis. Lama tuh Baraka. Pressing saja kali ini. Gila bagus serangan. Bukan belum makan. Masih terselamatkan Masa. Sekali lagi sayang sekali. Bola terserang dari pemain nomor 3. Kali ini Dian Mahendra, the rising star dari VBRK, timang-timang bola. Lepaskan sudah. Kita lihat sana, pengembalian yang sempurna. Dan masih terkembalikan. Bukan 3 meter. Keluar sayang sekali. Poin pertandingannya VBRK lakukan servis. Pelan saja tercover. Kali belum serangan. Dengan tangan kidalnya nomor 2 Lung tadi menjebol pertahanan dari VBRK. Poin bertambah 2 melawan 3 kali ini. Kita lihat sana, tim dari pemain dari Kilofan melakukan servis, timang-timang bola dengan tangan kirinya langsung servis, selamatkan. Adik bola sudah menyentuh lantai. 4-2, Istono sang setter dilakukan servis. Nah, kali ini Kilofan mau serangan dan sayang sekali, timang-timang bola lakukan servis, selamatkan untuk Galaga. Istono kali ini timang masuk kami. Ambon Kribo tadi gandul, sayang sekali gandul. Spek keras dari Ambon Kribo. Kali ini 4 sama, kawin yang kedua. Set yang pertama masih gak jenah. Ada tuh Baraka, Istono kali ini Dimas Kami tercover juga. Blocking yang sempurna dari pemain Kilofan, menambah poin 5 melawan dari VBRK. Timang-timang bola, jumping selalu dilakukan. Tercover di sana. Kali ini Kilofan bangun serangan. Nomor 14. Salah pengertian tadi dan juga temannya tadi. Dan poin bertambah 6 melawan 5. Masih Marsa di sana. Marsanya VBRK, timang-timang bola. Masih jumping servis. Kali ini berhasil. Tercover kali ini. Kilofan bangun serangan. Bola quick. Masuk. Gagal di blok dengan sempurna. Poin bertambah 6 sama kali ini. Kawin yang ketiga, set yang dan Kilofan tipe saja. Sayang sekali. Nomor ada Faris Ambon Kribo, jumping seru sadut pelan saja. Dan pukulan tipuan tersamaan Dimas Kami. Dimas Kami blessing saja. Kilofan nomor serang kali ini The Hero, blessing saja. Selamatkan Ambon Kribo. Apa yang terjadi? Terlalu adik. Pengembalian dari Ambon Kribo. Apa yang terjadi? Gagal dijangkau dengan sempurna nomor punggung 2 tadi oleh Justo. Kali ini Dimas Kemi, pemain muda belia, binaan dari VB Mutiara Yogyakarta, lakukan servis. Selamat. Kali ini Kilofan bangun serangan. Tipe saja. Apa yang Dimas Kemi VBR lakukan servis? Tercover kali ini Kilofan bangun serangan dan tentu Galaga Istono kali ini. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Istono dari salah pengertian menambah pondok Kilofan 9 melawan 10 kali ini. Kita di sana Kilofan bangun serangan. Selamat Dimas Kami. Pukulan ganda dari Dimas Kami tadi dinyatakan kesalahan dan otomatis sentuh tembok Cina tadi dan leading 1 poin 11 melawan 10 kali ini. Kita lihat sana nomor punggung 14 ada Vicky, timang-timang bola, lakukan servis, selamatkan Dimas Kami. Istono
apa yang terjadi? Blocking yang kurang sempurna dari The Hero tadi, bolanya gagal menyeberang net dan 12 melawan 11. Sekali lagi Gohan menyerangkan dan The Hero jandul lagi. Poin pertama 13 melawan Hero tadi sedikit melebar. Poin bertambah 15 melawan 11. Satu gagalan servis, kali ini tercover, kali ini Hero dan pukulan 3 meter masih saja Alto Koraga. Istana kali ini Tian masih tercover juga. The Hero kali ini masang tertangkap radar wasit melakukan kesalahan. 18 melawan 12 skor sementara. Masih Tian dan Mahendra jumping servis tinggi datanya selamatkan cover yang close malah. Kali ini ada The Hero pukulan 3 meter keluar, sayang sekali sedikit melebar. Sang setter tim pengatur serangan Istana melakukan servis kali ini dan Gilovan bangun serangan hampir saja salah pengertian. Benar saja The Hero dan juga ada Rio tadi salah melalui sang setter tim. Dia melakukan servis lepas sudah selamatkan atau Bukalaga. Bola pengembalian yang kurang sempurna dari Tugalaga tadi menambah poin 15 melawan 21. Kita lihat dana masih ada Rio. 8 servis timang-timang bola tinggi datangnya kali Tugalaga. Play saja timas kami master cover timas saja pukulan ganda kesalahan di pemain-pemain Arka. 16 melawan 21 masih ada Rio di dana sang pengatur serangan membawakan servis kali dan dinyatakan keluar sedikit. Luar biasa sangat keras berhasil The Hero tadi menembus pertahanan dan poin 18 melawan 23. Kali ini sana masih ada pemain gelap melakukan servis selamat kedara ambil grup kali ini Tian dinyatakan tosball dan game point 24 melawan 18 kali ini. Pulang rutin dari Faber Cam melalui game match kami sana. Pemain nomor 28, pemain muda belia yang masih duduk pertama dimenangkan oleh Faber Cam dengan kedudukan 25 melawan 18 kali ini. Ya, tentu saja sangat memanjakan seluruh pecinta bola voli lintas batas Jogja. Pemain-pemain dari tim Gelapan sudah masuk ke tengah area pertandingan juga ternyata ya dengan materi pemain yang hampir sama kita di sana melalui Al Gojo adalah mereka. Itu saja masih kita tunggu apakah tim BBRK bisa memenangi sekali lagi atau tim Gelapan bisa menyiapkan kedudukan. Kita tunggu set yang kedua saat lagi. Nah ini The Hero luar biasa sudah sangat keras tapi sayang sekali bolanya sedikit melebar. Poin perdana 1-0. Tegulakan servis kali ini. Selamatkan kali ini untuk Gilovan lakukan servis. Tipe saja gagal dapat dengan sempurna. Placing yang kurang sempurna dimaksudnya. Masih ada Dian Mahendra di sana lakukan servis tinggi datangnya. Selamatkan kali main Gilovan lakukan servis. Masih terakhir adanya dan luar biasa. Wow. Satu kata untuk The Hero sempurna. Speka dari The Hero tadi benar-benar keras dan menambah poin 2 melawan 4. Kali ini pemain nomor punggung belakang servis salah pengertian dari Dimas Kemi dan juga Teguh Galaga menambah poin 3 melawan 4. Rio di sana, Rio nya dari Gilovan timang-timang bola sang setter tim kreator serangan pembagi bola. Ya lepas sudah selamatkan Teguh Galaga. Isono kali ini Ambon Ribo sayang sekali spekli Ambon Ribo keras bombastis spektakuler spekli dari Marsa tadi memporak-porandakan pertahanan dari tim Gilovan menambah poin 5-4 Bahiru kali ini dan sayang sekali spekras menggelar 5 melawan 6. Kita lihat sana The Giant The Hero di sana timang-timang bola lakukan servis. Kita lihat tinggi sudah dan selamatkan Teguh Galaga. Istono kali ini timas kami tercover kali ini masih ada Istono. Masa kali ini Ambon tercover juga dan sayang sekali Marsa gagal menyamakan bola dengan sempurna. 6 sama kami kain yang ketiga. Set yang kedua masih The Giant di sana. The Hero lakukan servis.
Sayang sekali terlalu panjang. Kenapa skor menjadi 7-7? Kita lihat nomor punggung juga ada Nani. Naninya dari Giloven lakukan servis. Sama ada Marsa kali ini. Salah pengertian dan otomatis. Otomatis technical timeout yang pertama. Set yang kedua dalam kedudukan 8-7. Ambon Grifonya Weber dalam servis. Kali terselamatkan. Ada nomor punggung ada Vicky Rabi Isono kali ini. Timas kami tercover dengan sempurna. Belum tadi melakukan blocking yang sangat sempurna. 9-8. Kita lihat ada Vicky. Vicky-nya Gio Benangan Selis. Selamatkan masa kali ini. Ada Istono. Pian. Macara. Sayang sekali. Bola resip yang kurang semarai. Dahiro. Ambilan. Kita lihat juga masyarakat pemain-pemain Gio Benangan Servis. Kali ini. Dibiarkan saja. Dan ternyata Rian Mahendra tadi. Spek keras dari Dahiro. Menambah poin 11-10. Kita lihat satu Alkojo andalan ada Lung di sana. Alkojo andalan dari Glover lakukan servis. Selamatkan tepuk Galaga. Kalistono Marsa masih terscover. Kali bangun sang Glover. Kipas jatuh dari Hero. Terselamat oleh Ambur Gribu kali ini. Dian masalah. Sayang sekali. Gagal menyebabkan bola dengan sempurna. 12-10. Masih Dian Mahendra timbang-timbang bola kan servis. Selamatkan pemain dari Gavin. Sayang sekali bola receive yang kurang sempurna dari Nani tadi. Kali ini sana masih ada Dian Mahendra lakukan servis. Selamatkan kali ini tadi. Dan Vicky pressing saja. Terselamatkan masa tipes saja. Masih tercover kali ini. Long umpan bola jauhnya. The Hero pressing saja. Selamatkan tubuh olahraga. Masih tercover kali ini. Ada Long Cena. Mengecoh Istono tadi. Masih ada Rio Dira sangke atau serangan. Pembagi bola dari Kiro melakukan servis. Selamat buka laga. Ada Marsa Amor Gribo tercover kali ini. Belum penyampatan saja. Ada Dimas Kemi BPK mau serangan. Amor Gribo hampir bisa dalam pengertian. Kali ini ada Rio umpan grafik ya. Akhirnya sayang sekali. Otomatis technical tapot yang kedua. Set yang kedua dalam kedudukan 16-13. Ya luar biasa. Masih kita tunggu. Kita lihat sana. Masih ada The Giant. Kita lihat ya. Dahir timang-timang bola. Lakan servis lepas sudah. Sama untuk Baraka kali ini. Istono timas kami. Sayang sekali sempat bergulir di atas bibirnya tadi. Sayang sekali bola melebar 15-16. Masih ada Tehiro timang-timang bola di sana. Timang-timang bola akan servis. Selamatkan ada Teguh Galaga sekali lagi. Dan Ambon Vivo pressing saja mas kami. Dan nomor 15 tercover dengan sempurna. Iya benar saja. Ternyata Vicky tadi jari dan masuk. Dibiarkan saja tadi salah pengertian pemain-pemain dari tim VBRK. 18-19. Kita lihat di sana masih ada tim VBRK kali ini. Sayang sekali bola quick dari Dian atau Teguh Galaga tadi merajut di net. Dan 19 sama kali ini masih ada Marsa Istono kali ini. Master cover. Selamatkan ada Vicky tadi. Nomor punggung 4. Apa yang terjadi? Tommy tadi gagal menggunakan penyelamatan dengan sempurna. Menambah poin untuk tim VBRK 20-19. Masih Teguh Saraga. Teguhnya VBRK lakukan servis. Hampir saja salah pengertian. Benar saja. Bola pengembalian yang kurang sempurna dari Vicky tadi menambah poin VBRK 21-19. Masuk ke Galaga sama Tommy Rio kali ini. Lung benar saja bola quick dari Lung tadi menambah poin 20-21. Nomor punggung 2 masih ada penandang-penandang kitanya tadi Istono Marsa gagal dijaga dengan sempurna. 21 sama. Ya kawin yang kesekian kali set yang kedua kali ini. Sementara skor sama kuat 21 sama. Masih Lung lakukan servis. Sama untuk Galaga kali ini Istono. Pian
luar biasa. Empat menang 22 kali ini. Masih kita cerah ada Istono. Timang-timang bola. Melakukan servis. Sabar lu, ada Rio. Dah Hiro. Blocking sempurna dari Dimas Kelo. Akhirnya set yang kedua. Sekali lagi dimenangkan oleh VBRK dalam kedudukan 25. Masih kita tunggu set yang ketiga, kedua tim sudah masuk ke arena pertandingan. Pertanda set yang ketiga akan segera dimulai. Kita lihat sana ada dua pergantian dari tim VBRK. Dito yang baru masuk kali ini, Bung Rion, luar biasa. Juga baru masuk dengan Isto tadi. Tadi iya, pemain baru dari tim Gilovan kali ini masih ada Bung Rion. Dian, tercover di Mas Kei. Sayang sekali, terlalu rendah umpan dari Bung Rion tadi, menambah poin 1-0 dari Gilovan. Timang-timang bola. Kita lihat sana pemain baru masuk. Oke. Nanti nangis. Ya, masih ada Dian main dan dinyalakan. Sayang sekali keluar poin 2-0 kali ini. Masih ada pemain dari Gilovan timang-timang bola. Selamat ada Dito kali ini. Dian sekali lagi masuk kali ini, jatuh di depan garis dan menambah poin 1-2. Dian nomor 6 dari di sana ada Justo yang baru masuk set yang ketiga kali menambah poin. Leo Bapak. Kali ini nomor 7 di sana ada Arto juga pemain yang baru masuk di sana. Timang-timang bola lakukan servis. Oh, dengan tangan gila juga. Sayang sekali keluar dan poin bertambah untuk tim Arka 2-3. Bung Rion di sana. Rion lakukan servis kali ini dan tercover kali gol. Salah pengertian pemain dari Gilovan tadi. Poin 4-3. Ada Ongki di sana, pemain yang juga baru masuk juga. Selamatkan Dimas kami, Rion. Karena begitu luar biasa spektakuler. Bola blessing dari pemain Gilovan menambah poin. Jatuh di bidang kosong tadi, 5-4. Masih ada The Giant, Dahil ulangan servis. Selamatkan Marsa kali ini. Dimas kami masih tercover. Terselamatkan kali ini Gilovan bangun serangan. Benar saja, salah pengertian pemain dari Gilovan tadi, menambah poin 5-5. Kita lihat cara pemain gembal nomor punggung 6 ada Ambon Kribo. Timang-timang bola, lakukan servis. Sama Dehuru kali ini, timbul saja, masih tercover. Dian Mahendra, kali ini ada Dehuru. Dan Gilovan bawa serangan. Apa yang terjadi? Ngelapuk net tadi, nomor punggung 6 tadi. Tampil terengginas menjebol pertahanan dari tim VBRK, menambah poin menjadi 6-0 kali ini. Masih ada pemain dari Gilovan lakukan servis. Selamatkan dia ada Marsa. Rion di pojok saya langsung kami bersama Adrian kali ini. Marsa back-attack masih terselamatkan kali ini. Back-attack juga dari ada rembuk dari wasit tadi. Ya, kembali lapangan, skor sekurang 8-6. Kita lihat masih ada hampir saja. Benar saja, salah pengertian dari tim BPRK, menambah poin untuk tim Gilovan 9-6. Masa Dian Mahendra tadi, Mas kami menambah poin 9-9. Kawin yang kesekian kali, Ambon Kripo tadi menambah poin dari tim dari Gilovan 10-9. Kita lihat sana pemain dari Gilovan timang-timang bola. Ya, lakukan servis, lepas sudah. Selamatkan Ambon Kripo, Dian Mahendra. Masa kali ini luar biasa. Tembakan di bawah dari Masa tadi, cemeringan nakal menyentuh bibir Lambert Kincu tadi. 10-11 ataupun 11-10. Kita lihat sana nomor punggung 6 ada Leo lakukan servis. Selamatkan ada Ambon Kripo. Ambon Kripo, luar biasa. Ada poin 12-11 kali ini. Masih ada di sana pemain-pemain nomor 7 ada Arto lakukan servis. Selamat ada Dian. Dan masih ada Ambon Kripo, luar biasa.
12 melawan 12. Masih ada Rion lakukan servis kali ini dan masih tercover ada di back kami. Sayang sekali keluar. Tuh, Pipi tak berkincu lagi. 13-14. Masih ada pemain dari Kilo melakukan servis. Ada ambil tipu. Mahalani. Luar biasa. Bola quick dari Mahalani. Jatuh di depan garis dan menambah poin. Dan kali ini Gerung Bosan. Bukan di kamera. Ah, sayang sekali. Pemain nomor punggung 6 bisa ada. Ya. Timang-timang bola di sana. Ya, kedua tim sudah masuk ke area pertandingan. Masih melalui Marsa. Timang-timang bola. Jumping serve celakan. Sayang sekali. Terlalu panjang. Dan poin bertambah menjadi 14 melawan 17. 14 melawan 16. Dahulu akan servis. Lama ada Marsa kali ini. Rian. Tambah gripo. Masih ada. Sayang sekali meracut di net. Servis sama ada itu salah pantai lagi ada Rian di pas saja dan masih terkapur dia sudah sayang sekali bola begitu dipegang sempurna bola resif yang kurang sempurna dan kali ini 19 melawan 18 berbalik lebih satu poin masih latihan lawan servis selamatkan Dimas kami Rion di pas saja terbaca dengan sempurna nomor 6 apa yang terjadi. Dari Leo tadi menambah poin akhirnya skor sementara 20 melawan 18 masih melitikan di sana tiganya kilo pemakan semua laki-laki salah pengertian dan 21-18 ya technical ataupun time out diminta oleh official tim PBRK Mr. Nurkosena untuk mencoba 20 kira-kira hampir saja salah pengertian penambah. Wow.